300K sampai semalam. Dan masih meningkat lagi. Terutama untuk dua blok yang sekarang ni kita memang kita full lock tu. Kita pasang pagar keliling tu, iaitu blok F dan blok L. Dua blok ni memang yang paling tinggi lah setakat ni. Tetapi di blok-blok lain juga memang ada kes juga. That's why KKM akan membuat swab test juga yang mana-mana yang sasaran-sasaran ataupun dia dah ada lah dia punya target tu yang bergejala dan juga yang berisiko tinggi lah. Bila perintah apa ni buka kuasa pada jam 001 hours 18 bulan, dalam tempoh tu memang kita tu kita tak tahulah sama ada mungkin kita tak dapat nak sahkan ya. Tetapi setakat ni kita dah bagi nasihat kepada penduduk supaya mereka ni berfikir polisi, fikir bukan kita nak menyusahkan mereka tetapi kita nak membantu mereka sebenarnya untuk memastikan kes-kes di sini dapat dilandaikan ya, dan seterusnya kita dapat nak kenal pasti mana-mana yang penduduk yang positif ni untuk kita bantu mereka ya, sama ada dihantar ke pusat kuarantin atau ke hospital.